melakukan latihan konser bareng bersama para musisi dan semua pengisi acara. Kita melakukan selamatan pada sore hari ini guna kelancaran dan bersyukur karena kebaikan Gusti Allah sampai pada ujung kita bersama-sama untuk memulakan konser semesta ini. Di kiri saya udah ada anak-anak, di kanan saya udah ada anak-anak, ini di pandemi salah satu bintang tamu pengisi acara konser semesta nanti. Ini konser ini diperkat Mimi, Aura, dan Amora sebagai kata cinta nih. Bisa jadi begitu karena memang nomor produksinya ini dijadikan satu yang sangat emosional baik di video lagunya dan juga dalam momen karena ini penampilan kami pertama, jadi otomatis menjadi satu dinamik yang istimewa. Ya kalau puasa ngomong olahraga aja saya ya puasa ngomong juga kan. Tapi Mir, rencananya akan membawakan berapa lagu dan ada spesial apa sih di konser ini? Ya, ada 33 judul lagu ya. Istimewa karena kita tidak saja memanjakan mata dengan visualisasi yang indah, tapi juga sound system. Karena kita melihat di Expo Theater ini bisa dibilang terbaik sekarang ya, dengan iringan orkestra yang di aransemen yang istimewa, bintang tamu yang luar biasa, dan ini mungkin konser saya kembali setelah mulai event dikit raya tahun 2015. Ya jadi secara usia juga secara kemantapan dan lain-lain jauh lebih emosional ya, lebih menyentuh nyanyikan lagu-lagu justru lebih dari konser sebelumnya kerjasama dengan bintang tamu yang terjadi sebelumnya. Jadi memang dari awal akan menjadi satu cerita bagaimana saya bisa menerjemahkan lirik-lirik lagu menjadi pesan yang indah untuk para pendengar. Kalau di hamil gede ini apa sih dipersiapkan banget kan itu apa siapa ya? Cuman selagi masih bisa. Jadi makanya dari kemarin kalau ada beberapa jadwal tuh kurangin karena buat jaga stamina-nya juga buat di acaranya Gemi. Jadi sekarang banyak. Makanya tadi latihan terus kalau ada waktu luang istirahat di sempat dulu. Orang sama kalau kamu orang mau bangun ya istrinya gimana kan usianya beda jauh ya. Kita kan beberapa kali tuh kalau di rumah Gemi, setiap rumah Gemi itu latihan karena kan ada yang latih juga terus kebetulan guru nyanyinya kan sama. Latihnya gitu loh. Jadi kita kalau lagi ketemu langsung dengerin langsung latihan berdua. Dengerin langsung nyanyi lagi berdua gitu. Jadi tantangan karena harmoni pertama kali harmoni yang bareng. Itu karena mungkin kalau dulu pernah sama Gemi berdua, sekarang bertiga jadi harus bareng sama gitu ya. Ini yang menarik buat mikrofonnya ini dari mikrofon karena ini seperti apa sih? Keluaran merek tertentu ya, tapi konser ini saya siapkan 2 mic plus per 1 untuk teknik alasan teknik menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan disiapkan akan bantuan ya, persiapan lalu hal-hal yang kamu hindari apa sih sebelum konser nanti kan kebelahannya spesial yang aku hindarin game itu cuma ngikutin dari sebulan yang lalu ya bilang jangan minum es gitu. Karena masih cheating ya kadang kalau bumil suka gerah gitu minum air dingin pengen air dingin gitu jadi aku bilang game nggak apa ya udah tapi tetap latihan ya. Mimi, arti konser ini buat Mimi seperti apa, Mi? Apalagi didukung dengan anak-anak juga seperti apa? Ini kan judulnya saja konser semesta. Saya udah bilang sama anak-anak berapa lama sih waktu kita bersyukur dalam 24 jam cuma berapa? 30 menit? Nggak sampai, itu fardu sunnahnya, tahajudnya dan lain-lain. Nah ini ucapan syukur kita gitu, kebaikan semesta yang juga ikut menunduk dan sayang sama kita dengan memberikan kita udara, semua kemampuan, talenta anak masing-masing ini kan semua kemurahan Tuhan sampai kita bisa konser-konser yang megah. Saya nggak pernah konser, biasanya kan oke, teknologi lah
lighting dan sound, tapi kali ini ada banyak properti, banyak challenge juga loh buat Bang Atta, karena kan Bang Atta ya apa, ikut di organisasi. Oh jelas, ini akan menjadi satu hal yang istimewa karena walaupun kita menggandeng anak sendiri sebagai organizer, ini harus profesional semuanya. Iya, artinya kita nggak bisa sembarangan dalam memberikan teladan yang nggak baik, justru tetap di situ menempatkan peran orang tua yang mencoba untuk terus diskusi yang namanya konser ya, seating arrangement dan lain-lain, sponsor dan lain-lain, kan sudah jelas bisa memakan apa ya kerumitan sendiri. Kalau bisa semakin kompak. Kalau Naura dan Amoro sendiri seperti apa sih? Ya emang harmoni, tapi emang kita kan karena sering ke game juga, jadi ya pasti nggak perlu dikompak-kompakin, akan kompak dengan sendirinya. Jadi mohon doanya teman-teman, kita undang besok apa lusa. Baik. Ada cobaan yang berat nggak sih ketika menjelang konser nih, Mami sama Ali sendiri? Ya jelas, kalau daya tahan tubuh, stamina, sangat cukup. Terus mencoba untuk ya materinya semuanya udah diupayakan semaksimal mungkin. Jadi tinggal kita calming, tenang, meresapi dengan sendirinya, itu akan terbantu semua. Itu karena semesta baiknya. Kalau Nora sendiri nemu kesulitan gak sih selama latihan, mungkin Amora bikin lagunya atau apa? Karena ini lagunya Mami, maunya lagunya Oh my God. Mungkin kesulitannya di Amora, karena kan Amora sehari-harinya banyak ngomongnya bahasa Inggris, terus di sini lagunya Indonesia. Ya, terus habis itu ada Inggris. Maksudnya mungkin ini pertama kali kakak juga mungkin di konser yang besar. Kan waktu di sini Kak Amora bilang, oh my God, I'm so nervous. Gitu, dia deg-degan banget gitu. Jadi apalagi di sini yang lebih banyak yang nontonnya sampai sold out gitu. Jadi aku kayak wow. Luar biasa. Dengan dia kapan ada ulapan hati ini kalau di sendiri. Amin. Sukses. Amin. Makasih. Amin. Mimi usul masih tetap ya, jadi ya udah aku kan tadi itu masih tetap usul. Iya ya, kalau usul kan itu buat agility, buat stamina, buat flexibility, banget. Lentur. Harus masih setiap hari. Amin. Terima kasih. Amina datang juga hari ini. Tiga generasi. Jadi perangkat juga. Cukup ya rekan-rekan media. Ini ada coba sama Atta sendiri.